semuanya, kembali lagi di channel Aqua HD. Sekarang saya akan mengupdate lagi Nanoda Style yang ini. Dan sebagai informasi tambahan, updatean kali ini merupakan updatean terakhir, yaitu di mana sekarang tank ini sudah memasuki usia 5 bulan. Selain itu juga, di video kali ini karena ini merupakan update terakhir, jadi seperti biasa saya akan bahas lagi secara keseluruhan dari awal setting sampai usia 5 bulan ini. Yang pertama untuk peralatan aquascape Nanoda Style ini yang saya gunakan, pertama dari tank di sini, tank saya menggunakan ukuran 36 cm, lebar 20 dan tinggi 25 cm. Kemudian untuk lampu, di sini saya menggunakan lampu Kandila series S400 2 pcs. Total wattnya itu sekitar 36 watt. Satu lampunya itu 18 watt. Kemudian filter, di sini saya menggunakan filter DY buatan saya sendiri dengan menggunakan pH merek Kandila 1200. Terus untuk soil, di sini saya menggunakan soil bekas ya, bekas 60 cm yang sebelumnya, dan ditopping dengan soil baru merek Master Soil juga. Kemudian rumah bakteri, di sini saya menggunakan batu apung, pupuk dasar menggunakan Natural One. Pertama saya melakukan cycling terlebih dahulu kurang lebih 2 minggu. Lalu setelah itu saya langsung planting menggunakan beberapa jenis tanaman rotala. Seperti yang pertama rotala HRA, kemudian pada bagian tengah saya tanam SP Green, dan terakhir bagian kanan itu saya tanam tanaman Red Blood. Awalnya saya tidak akan menggunakan tanaman karpet ya, namun setelah usia 1 bulan agak kurang enak ya dilihatnya, terutama pada bagian depan, jadi saya ganti dengan tanaman karpet ya, jenis tanamannya itu jenis tanaman hargiras. Di kondisi 1 bulan ini yang saya dapat yaitu kondisi tanaman berubah sekitar 70% ya, berubah dari daun darat ke daun air. Kalau dilihat sih memang tampak seperti sudah 100% ya berubah ke daun air, namun sebenarnya masih ada daun daratnya terutama pada bagian bawah. Kemudian untuk alga di sini hanya ada sedikit ya, yaitu alga diatom. Untuk pergantian air di sini saya melakukan 2 kali dalam seminggu. Kita lanjut ke usia 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ini kondisi tank baru mengalami permasalahan yang cukup serius ya, di mana yang pertama itu alga diatom mulai bermunculan lagi sangat banyak. Yang kedua itu pertumbuhan tanaman terganggu ya, terutama pada tanaman Red Blood itu mengalami melting ya. Kesalahannya itu pada waktu saya pergantian air terlalu lama ya untuk tank berukuran sekecil ini. Terus kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena pada saat pembuatan dustel yang pertama di channel ini, yaitu yang berukuran 60 cm, pada saat itu dari awal setting saya melakukan pergantian air selama 2 kali dalam seminggu dan itu hampir tidak ada masalah sama sekali. Lalu kenapa untuk tank kali ini tidak disarankan ya seperti barusan? Karena tank ini jauh lebih kecil ya, maka parameter airnya itu cepat sekali berubah. Solusinya seperti apa? Yaitu lakukan pergantian air lebih sering ya. Kalau saya sih setelah saat itu juga pergantian airnya itu saya jadi kadang 1 atau 2 hari sekali. Apakah nggak capek kita sesering itu melakukan pergantian air? Menurut pengalaman saya pribadi, nggak capek ya untuk maintenance tank yang jauh lebih kecil ini, karena akan jauh lebih cepat, tidak memerlukan waktu yang banyak, juga tenaga yang kita keluarkan tidak sebanding dengan tank yang jauh lebih besar. Tapi kalau udah matur, biasanya sekitar 3-4 bulan, kayaknya melakukan pergantian air, meskipun tanknya kecil, cukup 2-3 kali aja dalam seminggu. Dan itu terbukti sampai sekarang, saya cukup melakukan 2-3 kali dalam seminggu, dan itu tidak ada masalah sama sekali ya sampai sekarang karena udah matur. Kalau belum matur atau di bawah 3 bulan, biasanya kita tetap harus 1-2 hari dalam sekali ya, khusus untuk tank yang berukuran kecil.
Inilah cara saya mengatasi kondisi tank beralga seperti ini, yaitu selama 2 minggu saya mengganti air setiap 2 hari sekali, sekaligus saya mengeluarkan debris di tank ini. Pas awal saya melakukan ini sih memang banyak banget ya debrisnya, tapi lama-kelamaan juga semakin sedikit. Kita nggak perlu lagi membersihkan cara ini setiap 2 hari sekali ya, cukup ganti air aja. Dan inilah kondisi setelah 2 minggu setelah saya membersihkan debris secara 2 hari sekali. Lanjut ke usia 3 bulan. Di 3 bulan ini menurut saya dalam masa-masa pemulihan ya, maksudnya itu kondisi tanamannya mulai hidup normal kembali, karena di usia sebelumnya seperti yang saya sudah katakan, karena mengalami suatu kesalahan ya yang menyebabkan tank ini hampir mati atau gagal, namun sekarang sudah mulai bersih kembali. Dan tanaman red blood juga yang sebelumnya mengalami melting sekarang mulai lagi tumbuh normal kembali ya. Tanaman karpet juga sama, yang sebelumnya menguning, mau mati, dan penuh alga rambut, kini semakin baik ya, sedang mengalami perbaikan. Oh iya, saya sedikit ada tips ini untuk cara mengatasi alga pada air grass, soalnya kan suka banyak alga kan di tanaman karpet, yaitu dengan cara menambahkan cairan H2O2 ya. Dan inilah kondisi terakhir setelah 5 bulan, dimana kondisi sekarang ini tank udah benar-benar matur ya. Bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya juga terkadang mengganti airnya itu di usia saat ini, terkadang cukup 1 minggu sekali atau enggak 2 kali dalam seminggu. Dan itu tidak ada masalah sama sekali, karena ekosistem di tank ini sudah berjalan 100% ya secara optimal. Dan inilah akhir dari tank Nano Dustel 36 cm. Kesimpulannya sih untuk aquascape ini, aquascape itu butuh yang namanya kesabaran ya. Kalau misalkan kalian mengalami hal seperti tadi ya di awal setting, mengalami banyak permasalahan seperti alga yang sangat banyak dan pertumbuhan tanamannya itu hampir gagal ya, hampir mati, kurang maksimal, menurut saya sih jangan menyerah dulu ya. Menurut saya kondisi di awal setting mau tema apapun itu pasti kita gak bisa langsung bisa kita nikmati ya, pasti kita menghadapi dulu yang namanya adaptasi. Tetap rajin ganti air sesering mungkin. Yakinlah kalau tank aquascape kita sudah berusia di atas 3 bulan, maka ekosistem di tank kita itu akan sudah berjalan dengan sangat baik ya, dimana yang namanya alga ataupun tanaman mati itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kedua, hal yang mau saya sampaikan, banyak orang mengatakan ketika kita membuat aquascape tema Dustel ini, biasanya ketika di atas usia 5-7 bulan, pertumbuhan rotala akan menurun ya, bahkan dari warna pun tidak seindah di usia 3 bulan. Menurut saya itu benar ya. Kenapa? Karena penyebabnya itu nutrisi pada substratnya, yang menandakan itu sudah habis. Menurut saya sih tergantung merek dari substrat ya yang kita gunakan. Kalau pengalaman saya pribadi sih, bukannya saya menjelek-jelekan ya, pertama saya pernah menggunakan substrat merek lokal ya, itu di usia mulai pertumbuhannya berkurang, yaitu pada usia sekitar 4 bulan itu sudah berkurang ya pertumbuhannya, dari warna juga sudah memudar. Kemudian di pembuatan berikutnya saya menggunakan substrat impor ya, menggunakan master soil salah satunya, dia mulai mengalami pertumbuhan berkurang dan si warnanya itu berkurang, itu pada usia sekitar 7 bulan ya. Terbukti pada tank Dustel yang 60 cm yang sebelumnya itu 7 bulan sudah menurun ya dari segi warna dan pertumbuhan. Solusinya sih mudah, kita tinggal menambahkan pupuk lancap, bebas ya mau merek apapun, namun saya merekomendasikan merek TIS, maka dijamin tanaman akan sehat kembali. Oke, mungkin itu saja sih untuk video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang juga ingin membuatnya. Mungkin cukup sampai di sini aja terlebih dahulu, jangan lupa subscribe-nya. Kalau ada yang bertanyakan, tanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.